butuh waktu lama bagi Kirana Larasati move on selepas bercerai dengan suami. Pemain sinetron kelahiran 29 Agustus 1987 mulai warawiri lagi dengan aktivitas keartisannya. Lagi pula ia memang harus tegar dan kuat. Apalagi kini menjadi single parent bagi Kio Karura Gantama, anak hasil pernikahan dengan Tama Ginanjar. Kalau banyak kesibukan, alhamdulillah bukan karena apa-apa ya. Itu rezeki yang harus disyukuri aja gitu. Happy. Aku happy-happy aja sekarang. Lebih fokus bekerja, lalu menabung, lalu juga jangan lupa menyenangkan diri sendiri juga, bersenang-senang gitu aja. Aku gak terlalu banyak memikirkan itu sebagai sesuatu yang negatif. Dijalani aja. Sebenarnya sih kegiatanku juga gak ada yang berubah gitu. Aku juga mengurus anakku, ngajak main. Itu cuma bedanya kalau lagi sibuk banget, jadi gak bisa banyak spending time sama anakku gitu. Tidak melulu menjadi artis peran, panggung komedian juga diincar untuk memperluas cakupan profesi. Bekal menjadi bintang tamu di sejumlah program komedi dirasa cukup. Kini rencana membentuk tim lawak mulai dipikirkan. Aku udah berkali-kali sih untuk diundang jadi bintang tamu di komedi. Aku tertarik banget sebenarnya untuk bisa memberikan lawakan atau vibe yang sama dengan komedian-komedian yang lain. Tapi itu kan butuh waktu ya. Maksudnya kadang karena aku bukan profesional komedian, itu jadi kadang aku ada off-nya juga gitu. Itu aku akuin gitu. Tapi mungkin suatu saat nanti aku pengen sih, maksudnya ikut geng yang mana gitu, biar lawakannya sama, biar satu vibe gitu. Tidak sebatas dunia hiburan, kini ia juga mencoba peruntungan dengan berbisnis. Kirana ingin memastikan bekal dan kebutuhan anaknya tercukupi. Memberikan bekal secukupnya, selayaknya gitu, semampunya kita. Tapi sekarang ini dengan statusku seperti ini, aku malah lebih semangat lagi, lebih bisa dibilang lebih dari dua kali lipat lagi untuk bekerja. Aku mikir walaupun anakku tetap tanggungan kita berdua, tapi aku mikir aku harus bisa memberikan tabungan yang lebih lagi.